Berbagai persoalan Perumda air minum Azua Bupolo jadi perhatian Pemda Buru. Penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buru sambangi kantor perusahaan umum daerah air minum Azua Bupolo untuk melihat langsung kondisi pelayanan serta fasilitas yang ada saat ini. Kedatangan penjabat bupati diterima langsung Kepala Perumda Air Minum Azua Bupolo, Dahlan Bugis bersama beberapa staf dan langsung melakukan tinjauan ke sejumlah ruangan kerja sekaligus mendengarkan penjelasan yang disampaikan terkait operasional pelayanan pendistribusian air bersih ke masyarakat. Kepala Kantor Perumda Air Minum Azua Bupolo, Muhammad Dahlan Bugis menjelaskan banyak persoalan yang ada pada Perumda Air Minum Azua Bupolo yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Di antaranya kendala pendistribusian air saat ini, yaitu keterbatasan fasilitas produksi seperti pompa dan sumur baru yang perlu ditambah. Selain itu juga fasilitas listrik dari PLN yang kurang stabil, mengakibatkan kerusakan pada mesin pompa air yang ada termasuk lahan milik PDAM sebanyak 4 hektar sebagai lokasi sumur di Telaga Ubung diblokir orang yang mengaku sebagai pemilik lahan sehingga berimbas terganggunya pendistribusian air ke pelanggan. Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan, yakni pembuatan instalasi pengelolaan air bersih atau IPA, mengingat kualitas air yang ada saat ini memiliki kandungan kapur dan lainnya. Jadi terkait dengan kondisi kualitas air yang dari dulu orang juga di Namira rata-rata sudah tahu bahwa air PDAM itu ada mengandung kapur. Jadi dari sejak PDAM Kabupaten Buru itu berdiri di sejak ada pemekaran pisah dari Maluku Tengah, itu kami sudah banyak mengambil langkah-langkah dengan mengusulkan untuk mau membuat air itu lebih baik harus ada instalasi pengolahan air atau IPA. Jadi instalasi pengolahan air itu ada laboratoriumnya, ada pembubuhan bahan kimia dan lain-lain untuk selain daripada kapur itu harus dihilangkan, ada juga mungkin bakteri dan lain-lain yang harus kita hilangkan agar air itu bisa dikonsumsi ke masyarakat dengan baik. Namun untuk membangun instalasi pengolahan air itu sangatlah membutuhkan biaya yang sangat besar. Sementara itu menyikapi apa yang telah disampaikan, Penjabat Bupati Jalaluddin Salampesi menegaskan pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah strategis, diantaranya mengupayakan adanya kerjasama dengan pihak PLN guna memastikan kestabilan aliran listrik, sehingga mesin pompa air utama dapat dioperasikan dengan baik. Selain itu juga berbagai persoalan lain yang telah disampaikan sebagai masukan akan menjadi bahan pertimbangan pada perencanaan di tahun anggaran 2023, termasuk juga beberapa hal yang menjadi perhatian untuk jangka panjang mengenai pembukaan lokasi sumber air baru. PDAM Kabupaten Buru maka perlu ada langkah-langkah strategis diantaranya adalah upaya kerjasama untuk menstabilkan listrik ya, dan upaya-upaya internal untuk menyesuaikan sistem distribusi listrik sehingga pompa yang menjadi bagian utama untuk suplai air ke masyarakat itu bisa hidup terus dan suplai itu bisa memenuhi sampai ke masyarakat yang paling jauh di Kota Namlera sekitarnya. Untuk itu di pertemuan hari ini evaluasi singkat sudah dilakukan dan mudah-mudahan masukan-masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan di 2023. Dan untuk jangka panjang kita juga berdiskusi terkait dengan bagaimana berupaya untuk sumber air ya dari bendungan Wayapo, namun mempertimbangkan berbagai teknis itu butuh kajian mendalam. Bupati berharap berbagai permasalahan yang ada pada Perumda Air Minum Azua Bupolo secara bertahap akan dapat diselesaikan guna memastikan pendistribusian air bersih bagi masyarakat akan semakin baik ke depan.